Halo Bu Simulator Mania, kembali lagi di channel Bli Gaming Lator ya. Oke oh guys, bersama saya nih, Mas Bayu. <guruh> Oke, okay, uh, hari ini kita bakalan review mod ya. Ini udah direview, udah apa ya? Modnya ini udah rilis tanggal kemarin lah, udah lama ya, eh dua, bukan udah lama sih, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya. Dan ini hari ini kita bakalan review ya, uh, sedikit terlambat. <guruh> Ini gara-gara banyak yang ada yang ini ya request bang uh, review mod uh, Among Us-nya ya. Oke, okay, jadi ini kita bakalan review dari sisi apa ya? Ya nah, biar beda gitu ya. Jadi ini guys, uh, ini sebenarnya modnya tetap bisa jalan ya, seperti yang kalian ketahui lah ya. Dan ada juga yang kecil ini ya, yang kecil ini bisa keluar ya atau bisa ada di samping sini, ya, guys. Nah, kemudian di bagian depan ini, ya, yang merah itu, kalau kita rem, itu warnanya nyala, ya, atau war ada lampunya, ya, hidup. Terus, kalau kita hidupin lampunya juga, itu juga nyala, ya, yang warna merah yang besar ini, ini bagian ini, ya. Oke, langsung aja kita coba, ya, modnya. Oke, jadi kita masuk dulu. Nah, seperti ini, ya, guys. Oke, nah, ini. Jadi kalau kita hidupin lampunya yang merah besar sendiri ini nyala ya. Dan kalau kita tekan remnya ada ada sorotannya juga ya. Nah, kalau kita pencet remnya dia juga berwarna merah guys. Tapi hazardnya ini enggak aktif ya. Kalau kita hidupin hazard enggak aktif. Ini semua normal ya. Seperti bus ya. Seperti bisnya bus. Nah ini dia animasinya nah itu kan bisa keluar ya oke jadi seperti itu ya guys kalau kita gas juga sebenarnya sama aja ada ya seperti ad, jadi kalau kalian perhatikan ya di bagian roda apa di bagian bayangan roda itu sebenarnya itu adalah roda guys jadi kalau kalian perhatikan itu ya. nah itu kan di bayangan itu adalah roda ya ya nah teman jadi bayangannya itu sebenarnya adalah bis ya sebenarnya atau kendaraan gitu oke coba kita keluar kita eksperimen aja ya eksperimen jadi bisa nggak sih kita lewatin ini oh bisa ya saya kira ini partnya ini sendiri gitu ya ternyata kita bisa Muterin ini berarti uh, ini enggak, enggak keras ya, atau enggak seperti ini ya. Ini kan keras, ini kan enggak. Nah, apakah kita bisa tembus pertanyaannya? Oh, ternyata tidak ya. Oke, seperti itu ya, guys. Jadi, ini adalah mod yang lagi viral ya, Among Us. Oke, Among Us ya, game yang lagi viral juga ya. Jadi, game Among Us ini sebenarnya ya, kalau kita bicara Among Us nya ya, sekarang coba kita masuk ke supaya beda lah ya dari review-review lainnya. Jadi game Among Us ini sebenarnya sudah dirilis tahun 2018 ya. Cuman kemudian baru viral tahun ini ya 2020 mungkin karena orang nyari game yang apa ya saking orang tuh di rumah itu bingung mau ngapain lagi gitu ya. Sampai akhirnya nemulah game ini. Jadi waktu itu rame gara-gara banyak. Uh, youtuber gaming yang make game Among Us. Bahkan kita juga mainin game Among Us ya. Dan bahkan juga kita punya grupnya ya guys. Oke. Okay. Jadi kalau kalian mau ikutan Among Us langsung aja gabung di grupnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi cerita ya, cerita alur cerita sebenarnya Among Us itu adalah terdiri dari jadi ceritanya dunia ini waktu itu ya. Jadi ceritanya Dunia ini kita udah apa, e, memungkinkan manusia itu untuk traveling gitu ya, travel dari satu galaksi ke galaksi lain gitu ya, seperti itulah contohnya. Kemudian di perjalanan itu, manusia-manusia e, yang astronot ya, ini namanya astronot gitu ya, di antara astronot ini itu ada yang menyamar jadi e, ini ya, jadi ada yang menyamar jadi manusia juga gitu. Among us di antara ya, di antara kita gitu artinya. Jadi di antara mereka itu ada yang jadi alien, guys, gitu loh. Nah, seperti itu ya ceritanya. Sebenarnya alur ceritanya seperti itu. Nah, kalau kalian jadi impostor ya atau penipu atau pembunuh itu kalian harus uh, menghabisi semua kru ya, crewmate tanpa diketahui ya. gitu jadi seperti itu ya cara arur cerita permainannya sebenarnya permainan ini simple banget ya guys seperti ya sebenarnya banyak sekali game yang cont, ada contohnya yang seperti Among Us ya di antara mereka itu ada yang jadi pengkhianat ada yang jadi banyak sebenarnya game yang seperti itu cuman kebetulan Among Us itu lagi viral aja ya guys jadi sebelum ini juga udah ada sebenarnya apa namanya game-game seperti itu ya ini ya keren banget ya jadi ini saya sampai lupa ya guys ini yang buat ini adalah uh, Bentar ya baca contekan dulu oke okay, jadi mod among us ini buatan Andi Muhammad Bintang ya sepertinya Muhammad an Muha, Andi Muhammad Bintang ini pintar banget buat modnya jadi ya sudah bagus ya ini pakai nggak tahu saya buatnya pakai apa ya mungkin pakai uh, ini apa 3D Max ya atau apa ya? Tapi yang jelas, ndak keren banget, udah bisa dimainin juga di buset ya. Saya kemarin nyoba bikin mod juga, susah banget ternyata, guys. Oke, seperti itu mungkin, ya kita dukung aja lah channelnya Andi Muhammad Bintang ya, AFB, AMB ya, sorry. Kita dukung aja, katanya dia uh, sedang apa? Berusaha untuk mendapatkan 4000 jam tayang ya, jadi kalau kalian nonton videonya, tonton aja sampai habis gitu ya. Dan mudah-mudahan subscribernya terus makin banyak ya. Bang Andi Muhammad Bintang yang sang kreator game apa sang kreator dari modnya ini oke segitu aja ya guys review dari saya mudah-mudahan enggak ini biar beda aja ya karena yang lain udah review ya jadi kita biar beda aja reviewnya seperti itu ya kita ada ceritanya juga tadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya jangan lupa like comment dan subscribe dan dukung terus channel beli gaming Lator ya dan dukung terus bang Bayu nih <laughs> Oke okay guys kita mau nyobain mod lagi ya mod lainnya ya Oke okay ya guys jangan lupa yang mau ikutan Mabar ya tiap hari Sabtu Minggu ya jamnya bebas jamnya nggak tahu ya ya nih hujan guys jadi jamnya nggak tentu juga nah langsung aja deh gabung aja di grup kita ya di grup Instagram ada Discord juga ada WhatsApp, tapi saya paling aktifnya tuh ada di grup WhatsApp. Ya, tuh udah rame banget, lah pasti. Jadi kalian yang mau yang mengikutan mabar, langsung aja join dah. Gabung aja di sana ya? Oke, okay guys, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa ngeblong lagi. Oke, okay? tetap hidup ya, guys. Mantap!